Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara membuat rak dinding yang kotak-kotak yang biasanya di rumah-rumah yang minimalis gitu. Nah sekarang saya mau bikin, gak tahu nanti jadinya kayak apa. Nah saya sudah siapkan bahan-bahannya, apa aja bahan-bahannya saya mau bikin hari ini. Nah nanti ikuti tutorialnya ini sampai selesai ya, semoga aja bermanfaat. Ini bahan-bahannya udah saya siapin nih, balok kayu, terus ada ini bahan-bahannya, ada cat warna putih sama kuas sama thinner. Nah ini secukupnya aja nih cat-catnya ini. Terus ada paku buat nanti buat melekatkan kayunya itu biar kuat, antar kayunya biar kuat. Terus penggaris, pulpen ini buat ngukur apa namanya, lebar kotaannya tuh, lebar segi empatnya tuh tergantung kita nanti ukurannya berapa. Ini sama gergaji buat motong. Nah itu, terus nanti ada satu lagi banyak apa namanya, ramplas. Soalnya kita nggak ada mesin ya, kita pakai alas adanya. Saya beli ramplas tadi buat menghaluskan, ini kan masih kasar nih. Nah, nanti kita ramplas pelan-pelan supaya bagus. Dan kita langsung mulai kegiatannya, yuk. Thank you.
Dan ini hasilnya setelah jadi, ya meskipun catnya belum sempurna, tapi setidaknya sudah kelihatan hasilnya. Ini juga hasilnya juga. Ini hasil buatan sendiri ini. Yang ini kemarin saya bikin kemarin. Kalau ini kemarin pakai alatnya agak lengkap, makanya hasilnya agak bagus lah. Kalau ini tadi berhubung nggak ada amplas, nggak ada alatnya yang lengkap, makanya hasilnya segini. Itu pun belum sempurna. Ini masih baru, harus cat dua kali lagi. Baru cat pertama masih kelihatan belang-belangnya, tapi sudah kayak kelihatan keren. Sudah lumayan lah. Gitu. Video dari saya, jangan lupa tekan like di mana, di sini ya, tekan like, komen dan subscribe di sini biar tahu video-video kelanjutan dari Jambul Jo. Sekian, selamat pagi, siang, sore semuanya. Salam lestari.